tempat jembatan apa namanya, Bang? Gentala Arasi. Siap, apa? Gentala Arasi. Gentala Arasi. Situnya ada kampung ya? Ya, ini saya di Kota Jambi, ya. Eh, apa kabar? Saya senang lihat YouTube Bapak kalau enggak salah. Terima kasih banyak. Pak Arya ya? Betul. Ya? Dari Bandung. Iya, dari Purwakarta, kan? Ya. Di Purwakarta itu ya. Sering lihat di Bapak tuh si lalu lintas ini? Ya, lintas di Polresta, Pak. Polresta Kota Jambi. Alhamdulillah, saya sering lihat postingan Bapak itu. Terima kasih. Ada yang dari mana? Dari Malang nyari Bapak itu. Oh iya. Ini. Terima kasih banyak. Terus yang di sawah itu. Iya. Yang duduk di apa? Di samping kebun-kebun itu, oh, iya. Pak Tua. Terima kasih. Tugas di sini, Polresta. Di sini, Pak. Bapak asli mana? Saya Sragen, Jawa Tengah, Pak. Oh, Sragen. Udah lama tugas di sini. Kami transmigrasi dari tahun 84, Pak. 84. Orang tua yang transmigrasi di sini. Orang tuanya transmigrasi, bapaknya jadi polisi. Iya, saya jadi polisi. Sekolahnya dulu di sini? Sekolah di sini, Pak. Hebat. Alhamdulillah. Orang Sragen. Iya, enggak nyangka ketemu Bapak ini saya lihat. Saya mau ke situ mau lihat sungai. Siap. Iya. Pak Arya ya. Dedi. Ya Pak Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Iya. Yang ada rumahnya tuh yang tukang tukang apa jualan sayur, jualan apa. Sering gitu, saya lihat Pak di ini ya Pak di Facebook. Ya kebetulan saya lagi kunjungan kerja ke itu ke Kalegian. Ada melihat ada apa ya? Sungainya hitam. Kita cari masalahnya apa gitu kan ada pengaduan warga jadi saya sengaja ke sana. Tuhan Maha tahu Pak. Terima kasih Pak. Saya mau jalan Pak. Terima kasih banyak. Pak. Mari Pak. Terima kasih. Iya Pak. Saya mau foto saya juga orang Jawa Barat. Orang mana? Surabumi. Wah, terus selamanya di dia. Ini juga nikah kan orang kali. Oh, kurang kan nikah ka orang dia. Jauh amat dari Sukabumi nikahnya sama orang Jambi. Iya, sangat. Wilujeng. Ayo ya. Mari ke seberang. Ayo Pak. Mangga. Mari Pak. Ayo mari. Mana foto? Mana fotonya? Ayo mana? Ini sungainya gede banget. Ini Sungai Batanghari ya? Sungai Batanghari. Oh iya, Sungai Batanghari. Ini sungainya gede banget. Ada sungai ini berarti ada hutan. Kalau sungai ini ingin terpertahankan, maka hutannya jangan dihabiskan. Harus tetap dijaga. Sehingga ini yang ingin selalu saya suarakan. Kita mendapat berkah yang melimpah seperti ini dari hutan yang ada di sekeliling kita. Kalau hutannya habis, ya mungkin suatu saat sungai ini mengering. Kalau sungai ini mengering, matilah kehidupan. Dan di Jambi itu ada satu suku, namanya suku Anak Dalam. Yang saya sangat mencintai suku itu. Dia ada di hutan, hidup sama hutan, dan menjaga hutan. Semoga suku itu tetap terjaga. Menjaga alam, menjaga semesta. Batanghari, Provinsi Jambi. Sungai yang sangat luas, seluas pikiran kita dan hati kita. Kalau ingin sungai ini terjaga selalu, airnya melimpah, sungainya luas, jaga kepalamu, jaga hulu maneh, ulah osok, luak leok kamamana, bising mantap, tigebrus kaluhur tesirungan kahanap teatara. Halo sahabat-sahabatku, grup ngeunaseuri tetap tertawa dalam keadaan apapun, hidup harus bahagia. Kita melewati jembatan ini, maka kita ucapkan terima kasih sama yang merancang jembatan ini, sama yang membuat rencana pembangunan jembatan ini, sama yang melelang jembatan ini, sama yang mengerjakan jembatan ini,
sama yang mengawasi jembatan ini, sama yang bekerja di pembangunan jembatan ini. Ini terasa manfaatnya bagi warga. Kita bisa menikmati sungai yang indah ini. Jangan lupa jaga jembatan. Nah, jangan sampai begini. Sayang, sesuatu yang dibangun dengan baik disia-siakan. Harusnya betul tuh dibangun, harusnya dibangun ini tiang, ya? Iya, dibikin panggung. Jadi kalau airnya meluap tinggal naik, tapi juga panggungnya terlalu pendek gitu. Iya, banjir harusnya di pinggir ini seluruh rumahnya dibangun kemudian dibikin tinggi. Dibikin kolam ini sebenarnya. Iya. Digali, dibikin kolam besar. Tengahnya rumah. Kalau aku tuh Pak musim panas kering, Pak. Oh, kering. Enggak apa-apa. Musim hujan naik ya pasangnya. Jadi ya. Oh iya, Bu. Jadi melihat ke video lama. Ya Allah, Pak. Terima kasih, Bu. Jalan-jalan, Bu. Iya, nyala ke Jambi ya, apa? Apa lagi? Minta foto, Pak ya. Enggak. Dek, foto sama Pak Dedi, Dek. Sini, Bu, saya fotoin. Sini, Dek, foto sama Pak Dedi, Dek. Nah, alhamdulillah. Terima kasih, Bu ya. Iya, mari, Bu. Iya, iya. Kalegian ya? Tanjung Jabung Barat. Oh, Mak, saya. Terima kasih. Terima kasih di sini. Mohon kerja di dia. Di dia. Asli di mana? Kuningan. Wah, dagang rokoknya. Mohon. Di mana-mana orang Kuningan ya dagang rokok jeung bubur kacang. Mana kios rokona? Kios rokona kabanjiran. Di mana biasanya dagang? Di rumah. Oh, di rumah. Geslih lah cing dia. Tos. Istri orang sini. Orang sini istrinya. Kembali ke Kuningan. Kosok atuh. Pas nempol di jauh Kang Dedi jauh terus nempol di HP kan. Mana kan? Ngambil ikan apa, Bu? Oh, ini ikannya. Iya. Ikan apa, Bu, namanya? Siluang. Oh, yang kecil-kecil itu yang digoreng ya? Iya. Siluang. Ambilnya di sini aja banyak. Ikan yang besar di sini ikan apa biasanya? Ikan patin. Oh, patin ya? Ikan. Dulu sebelum ada jembatan berarti nyebrang pakai perahu ya? Itu perahu ketek kecil. Ketek itu ya, nyebrang ini. Kuat ya, ngelawan arus. Bu, mari Bu. Iya, Pak. Obat. Baheula mimiti na ka dieu naon dagang? Henteu. Naon? Di gawe. Di gawe. Oh, ilu jeung bangunan. Di pabrik. Pabrik mana? Di PT Kipa jauh sih. Oh, tuh di dieu. Mun jauh. Aina gawe pabrik henteu? Cowok, da geus tutup sadaya sih. Dagang wae nama. Ayo, ayo, Kang. Ayo, Kang.
Tumben sih orang jauh ke Jambi ya. Iya. Iya Pak. Terima kasih banyak. Bahagia selalu. Amin Pak, amin Pak. Baik Pak. Ya. Kita yang mau jadi Pak. Bang Dedi. Jangan buang lagi ya, yang buang sampah di sini jangan buang lagi ya. Tempatnya udah bagus, jangan kotorin. Ya Pak. Inilah suasana Jambi. Oh, terima kasih. Terima kasih ada yang nemenin tuh kemarin. Iya. Yang nganter. Nah, tadi saya tanya masnya, Bapak udah mau sendirian udah. Iya. Saya bilang aman tuh Jambi. Aman, Jambi aman. Ada Bapak kan? Siap, aman. Ini aman. Jadi dia. Iya. Alhamdulillah. Sama dari ya, orang mana ya? Purwakarta di Bandung, Pak. Di Bandung sih lah di dia. Nembe, Dugi. Oh. Di kapal. Kapal. Hmm. Kapal naon? Itu takbut. Hmm. Jadi gawenya ke kapal, iya. Ke mana wae? Ke luar negeri. Wah, hebat. Tarampruk yang pemijikan? Terus 7 bulan. Wih, ini pelaut dari Bandung. 7 bulan. Ninggalin istrinya, sudah, 7 bulan. Kemudian sudah 40 tahun berlayar. Berlayar? Iya. Jadi ketemu istri setahun sekali? Kemarin setahun 7 bulan baru pulang. Wah, setahun 7 bulan ini, baru ketemu istri. Ini pertanyaannya bulan. Tahan nggak? Nggak mungkin. Gak apa-apa, yang penting selamat datang ke Purwomah. Gak usah dipikirin dia mampir di mana. Aku lihat terus di YouTube Pak Dedi itu kan, Kang Dedi itu, dia aku hebat bener nih orang, saya bilang. Ah, dermawan banget, saya bilang. Pura-pura dermawan aja. Kami sering lihat di YouTube itu. Iya. Iya. Siap. Terima kasih. Siap. Saya juga sering lihat Bapak di jalan di Kota Jambi. Benar. Saya, numpang foto ya bintangnya? Hah? Numpang foto ya? Iya sama enggak ya? Mas, numpang foto sama Bapak Mas. Ikut dah? Kim? Ah, Mas. Foto dah Kim? Yuk, Akang. Sini, Kang. Ayo, sini, sini. Ini barang Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi. Keren-keren, saya kemarin dikawal ke lokasi. Siap. Yang satu kasih, Akang Didi. Terima kasih ya. Sukses. Kita jalan ke bandara. Nuhun ya. Minta selamat, hati-hati. Mohon. Itu mobil kita, Pak. Sampai juga ketemu Ibu. Bupati Bandung ya, Pak? Bukan. Ya, Pak. Ya, kita habis jalan di Sungai Batanghari. Sungai yang sangat indah, jembatannya top banget. Tinggal nitif, jangan dirusak. Sampahnya jangan dibuangin di situ, kan sudah ada tempatnya. Nanti kalau ada tempat sampah, jangan dipotongin besinya sehingga sampai hilang dengan besinya. Ya, mari merawat ya, mulai semua orang untuk menjaga apa yang ada. Kita kan bangsa yang beragama, bangsa yang beradab. Mari kita perlihatkan agama dan peradaban kita. Ya. Lagi apa? Lagi istirahat. Ngumpulin barang-barang ini? Enggak. Rumahnya di mana, Bapak? Rumah saya. Hah? Yang sana. Di? Di Kampung Kumlasari. Oh, kampung? Mm-mm. Oh, jauh dari sini? Jauh. Oh. Itu bekas makannya? Iya. Oh, jauh dari sini? Mm-mm. Bapak tiap hari ngumpulin ini? Enggak, ini untuk bawaannya aja, main-mainan. Main-mainan? Kerjaannya apa sini? Ya, masih nganggur.
Nganggur. Gue kerja sekarang harus tetap buat anak itu. Oh. Asalnya kerja apa? Jual mie goreng tuh. Oh, Bapak jualan mie goreng asalnya. Mm-hmm. Terus kenapa berhenti jualan mie gorengnya? Enggak boleh lagi. Kenapa? Nanti sakit tuh ngorek-ngorek terus tangannya gitu. Oh. Bapaknya sakit? Iya, waktu itu. Oh, waktu itu jualan mie goreng. Kemudian disuruh berhenti. Karena takut sakit. Karena COVID atau gimana? Ya. Karena corona atau apa? Ya namanya udah tua. Oh, bapaknya tak badannya dianggap sudah nggak kuat. Akhirnya suruh berhenti. Iya begitu. Akhirnya kena berhenti. Bapak kerja apa sekarang? Ya saya sampai lah. Oh, serabutan aja. Sekarang lagi ngumpulin apa? Nggak itu cuman memang aja gitu. Karena ini ada. Tapi ada. Dari mana aja dapat rezekinya? Orang ngasih, kadang 10 dikumpulin, 100 dikumpulin. Jualan lagi aja yang ringan. Belum disuruhkan. Sama siapa? Sama biasa-biasa ditunggu disuruhkan, kadang kalau udah disuruhkan udah boleh. Gak bolehnya sama siapa? Sama orang tuh. Orang-orang siapa? Ya biasa orang. Istri masih ada? Ya masih lah. Di rumah ada? Anak ada? Ada. Bapak pulang aja jualan nanti di rumah. Capek. Capek? Nah terus gimana kalau capek? Habis mana sih udah waktunya. Jualannya di rumah yang ringan. Bikin warung kecil. Ayo, daripada keliling-keliling. Kan lebih hebat, lebih terhormat bapaknya. Ayo, mau enggak? Ini bapak ini berhenti jualan karena dianggap sudah sepuh sama keluarganya. Katanya capek, saya katakan, mending jualan di rumah yang ringan aja jualannya. Jangan yang nguras tenaga. Ayo bapaknya mau enggak? Mudah-mudahan nanti ya, gimana caranya. Bapak bingung modalnya ya? Kalau jualan lagi bapak bingung modalnya? Ya kadang-kadang gitu modalnya itu. Enggak punya modalnya. Ya jualan aja di rumah, apa sih yang kira-kira enggak nguras tenaga sama istri? Ayo, bapak mau enggak? Daripada di sini Pak bengong, kasihan. Badan sehat. Ya, yang penting badannya sehat. Jualannya yang ringan-ringan, pulang lagi ke rumah. Gitu. Bapaknya mau enggak? Ayo. Masih ragu. Masih ragu. Semangat dulu. Kaosnya bagus nomor 4. Wah, harus punya semangat orang punya nomor 4. Kita diberesin itunya dulu Pak, dikarungin ayo. Itunya dikarungin. Pak, sampahnya jangan dibuang berantakan. Ya, ini mau dikumpulin. Ah, dikumpulin dulu. Ya. Ayo, kumpulin dulu. Daripada nunggu yang ngasih, lebih kerja lagi. Kan asalnya jualan mie goreng ya? Iya. Jualan mie gorengnya di mana? Di Jalan Cengkeh. Oh, Jalan Cengkeh. Mm-hmm. Udah lama jualan mie gorengnya, oh, Bapak? Berhentinya juga tahun 71. Oh, sejak 71? Mm-hmm, berhentinya. Pada keliling-keliling. Ayo. Bapak siapa namanya? Namanya Subandi. Pak Subandi. Aslinya kampung apa? Kalau ayah dari Pamanukan. Subang? Oh, bapaknya orang Pamanukan Subang? Iya. Saya orang Subang, Pak San. Lalu ibu dari Kabupaten Bandung. Oh, ibunya orang Bandung. Dulu transmigrasi sini? Sini. Kita sakit sama ya. Ya? Sampai lah gitu. Ya dulu bapak dan ibunya transmigrasi. Iya begitu. Bapak punya anak nggak? Punya lah. Di kampung sana apa namanya kampungnya? Kampung Masari. Kampung Masari. Oh ini Pamanukan Subang. Pernah ke Subang ke Pamanukan nggak? Dulu sekali tapi waktu kecil. Waktu kecil. Sekarang udah nggak lagi. Nggak lagi lah. Oh. Gitu ya. Ya udah mending ini. Mending pulang ke rumah, juaran lagi. Ya. Orang Pamanukan Subang harus punya semangat daripada mengut-mengutin di pinggir jalan, ya. Sekarang pulang ke situ naik angkot, naik apa? Enggak. Naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, naik nanti pulang naik angkot aja, datang ke rumah bilang sama istri jualan. Ya. Bapaknya harus punya semangat, enggak boleh menyerah. Ya. Ya, semangat enggak? Ya gitulah. Coba lihat ke situ, bapaknya semangat. Orang Subang, ibu orang Bandung. Dulu transmigrasi bapak sama ibunya mungkin ya. Di Jambi. Udah dirapiin ininya, dimasuk-masukin.
berantakan ini, bersih tuh banyak idunya. Itu punya kawan. Oh, punya teman, ya. Saya mau jalan, Pak. Iya, silakan. Nih, Bapak pulang ke rumah nanti sama istrinya jualan. Nggak boleh lagi keliling-keliling mungut. Cukup untuk Bapak dagang. Ya? Nih, ambil. Ya, ya. Nanti agar bisa pulang ke Subang nanti ke Pamanukan, gagah pulangnya. Ya, ya. Kamu jalan, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ayo langsung pulang ya. Jangan lama-lama di sini. Ya. Ya. Langsung pulang, Pak. Ayo pulang. Nggak. Di akhirnya di sini terus, Pak. Dia di akhir di sini terus, jadinya, Pak. Ya. Mari, Bu. Kita terus jalan. Yap. Mampir, Pak. Mah, terima kasih. Ini kan kelurahan Majalah ini, Pak. Kelurahan ya? Itu asalnya orang Subang sekampung dengan saya. Yang ini? Iya. Oh. Jadi asalnya orang Subang sekampung dengan saya, ya. Itunya, dulunya. Kebetulan saya Bu RT. Iya. Itu sudah saya kasih bekal. Iya. Enggak lumayan lah, cukup. Bisa dianterin pulang. Bu, terima kasih ya, Bu RT. Ya, ya. Ini Bu RT, kelurahan apa, Bu? Saya Bu RT 03, Kelurahan Raja Wali. Kelurahan Raja Wali. Ya. Ini lagi bagiin kartu untuk pemilih. Iya. Hari Rabu, pemilihan Rabu. Gubernur. Iya. Ya, itu saya kan asalnya ya. Subang. Nah, Bapak itu dari Subang juga. Mm-hmm. Dulu bapaknya itu, rupanya transmigrasi dia. Ya. Ibunya orang Bandung. Ya. Ya. Pak, langsung pulang ya. Ya.